nggak mau mungkin. Oh lo 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 dimakan ternyata tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lobonya ya, mudah-mudahan ada sambaran. Keluar mas bro, belunya keluar mas bro. Tuh, tuh. Uyuh, sambarannya, ih, ngeri mas bro. Sambarannya ngeri. Kita tarik mas bro. Uyuh. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kena juga mas bro. Mas bro. Segini mas bro, lumayan lah mas bro ya. Aduh. Segini mas bro, mantap ya. Benar-benar salon satu hobi mas bro. Benar-benar ya. Just kuat banget. Pegangannya sangat kuat mas bro. Mantap. Salon satu hobi mas bro ya. Just pakai. Aduh. Oke, masuk. Oke, mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini lubangnya, mudah-mudahan ada sambaran seperti itu. Oke, kita masukin ya. Naik turun sudah. Ayo sambar. Ayo sambar ya. Top. Jadi ya aku siap ora bakal kaget sih. Saya santapan. Wah, dia nggak mau mungkin. Lo dimakan ternyata top. Aduh, dilepas lagi. Mau tarik lepas lagi seperti itu. Nah, sup. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan belinya. Aduh. Segini ternyata seperti itu. Mantap. Aduh. Mantap seperti itu. Sakme ini semarem. Gemuk ya mas bro, dan asli ini ukurannya nggak seberapa tapi gemuk mas bro. Ini kalau sambal kita rasa perintah 5 piring mas bro. Mantap ya, belinya agak hitam tapi gemuknya luar biasa. Alhamdulillah. Oke cepat kita cari lubang lagi ya. Mantap. Kena bibir samping mas bro, nggak tembus. Untung aja nggak lepas ya. Nah ini ada kayak dia belut. Aduh. Kita masukin lagi. Ada kawan di dalam tong. Alhamdulillah. Oke sobat, kita cari lubang lagi ya. Ini blokar-blokaran mas bro. Nah ya, tempatnya blokar-blokar. Nah ini siringnya di sana tuh nggak ada rumputnya, tapi di sebelah sini banyak rumputnya, tapi belutnya arahnya sini ya yang banyak rumputnya mas bro. Oke mas bro, kita cari lubang lagi ya. Oke sobat, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya ada sambaran. Mudah-mudahan saja kita goda-goda terus sobat, sampai dia mau makan ya. Sampai dia mau makan. Jadi kita goda-goda terus. Sampai dia mau keluar sobat ya. Yo. Litik-litik terus pokoknya. Mosora kriyo, mosora munggawa lute ya. Ini positif ada belutnya kan? Disambar lur. Pasti. Ternyata lubang kecilnya yang dipilih sobat.
Pinter kan tela, akhirnya dimakan juga mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sup. Aduh, mau celur. Alah alah. Kita kasih umpan lagi mas bro. Kita pakai cacing kalung ya, mudah-mudahan kena bulunya. Oke, oba-oba mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakan langsung coba tuh, langsung dimakan coba tuh. Aduh, sup. Kena arahnya. Yuh. Tarik kan lur. Ya raul, tes mudah-mudahan lur ya. Mana telurnya ini? Iya, iya, iya. Larunya nih di belut deh. Iki mas bro, lumayan belut deh. Orang gede-gede banget, tapi lumayan mas bro ya. Orang gede-gede banget, tapi lumayan. Semenis mantap seperti waduh. Just digoyang terus. Kemungkinan ya, ini belut besar mas bro. Nah ini calon-calon belut besar dikarenakan apa? Ekornya sangat lebar mas bro. Mana nih? Nah ini ekornya lebar banget ya. Nah tuh, kalau ekor seperti ini, boh ini kalau dipelihara ya mau besar banget ini mas bro. Oke mas bro, kita cari lepak lagi ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya, lubangnya sangat bagus. Mudah-mudahan. Airnya sudah naik turun seperti itu. Mudah-mudahan ya. Dimakan lur. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kena ya. Ayo, set, set. Masuk sedikit. Seberapa pelunya? Perlawanannya mas bro. Lumayan mas bro. Yuk, nipis kali ini. Segini pelunya. Lumayan mas bro, walaupun segini mantap ini. Belutnya agak putih-putih mas bro ya. Nih, mantap ini. Udah lumayan. Segini udah mantap-mantap bro. Lebar-lebar ekornya ya. Ini udah ukuran mantap ini. Oke mas bro, salam satu topi. Kita cari lubang lagi ya. Nah ini spot yang saya mau pancing ya. Spotnya yang sebelah tuh sudah diracun ya. Jadi sebelah ini agak rimbun ya. Jadi yang mau saya pancing ini yang rimbun ini mas bro, yang banyak apa namanya itu rumputnya yang tebal ini. Kemungkinan belut-belut besar itu ngumpulnya di tempat-tempat seperti ini. Nah, ini itu di seberang sana banyak juga belut lubangnya ya. Tapi kita cari di tempat ini. Selepas itu kita cari yang di sana. Oke sobat, langsung saja kita cari lubangnya ya.